Waduh, langsung ke kebunnya nih ya. Luar biasa nih. Wih, enak bener cuy. Ini namanya ini durian bertingkat dua. Mantap. Sedap. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirimin link requestnya ke DM Instagram aku di @rizkia. Wah, ini lagi musim durian atau gimana ini di Malaysia? Waduh, langsung aja kita nonton ya videonya. Ada yang nge-vlog di sana. Kita biasa menikmati durian tuh adanya di mall, di supermarket. Sekarang langsung kita pegang deket banget. Deket. Waduh, langsung ke kebun ini ya. Luar biasa nih. Waduh, kalau ke Malaysia mau ini langsung cobain ke kebunnya. Tahan ya. Yuk, waduh. Nah, tapi jangan sampai makan banyak-banyak ya nanti. Rapiannya gini. Kalap lagi. Kita nggak perlu dilempar duriannya. Oh. Weh. Mantap. Wangi. Saking langsung dari pohon. Kita nikmati sekarang ya. Waduh, hasil menanam durian sudah menggunakan produk Advansia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, enak bener cuy. Ini namanya ini durian bertingkat dua. Mantap. Sedap. Kita akan berangkat menuju daerah Raup di dalam sana untuk menikmati durian Musang King. Aduh. Langsung dari pohon. Mantap. Yuk kita berangkat yuk. Wih, mantap. Mau cari durian nih. Nah, ternyata seperti itu, jauh banget. Kebun duriannya, waduh. Tapi puas sih nih mau makan ya. Ngelewatin kebun sawit cuy. Udah sampai nih, udah sampai. Susah banget. Nah. Iya. Oke, okay, gengs, kita sudah nyampe di perkebunannya. Ini orang bilang dari sini daerah Raup ya. Kata sejarahnya itu Raup diambil dari kata mengambil, meraup. Karena di sini pertambangan emas. Sampai sekitar tahun 1960. Kampung durian runtuh nih. Baru dihentikan pertambangan emas di sini. Wajar aja tadi sungainya agak kotor ya. Nah, itu mungkin dulu bekas kisah penggalian ya. Tapi tempat ini sudah berubah menjadi perkebunan durian. Aduh. Dan menjadi tempat wisata durian. Sedap sekali. Lihat tuh, mantap. Mantap cuy. Kalau dulu masih di tanah, sekarang masih di atas ya. Bukan rambutan ini, cengkeh. Nah, bangga-banggaan gue, dadan gue. Ini kita biasa menikmati durian itu adanya di mall, di supermarket. Sekarang langsung kita langsung depan mata dari kebunnya. Aduh. Ini harganya sampai berapa sih, Pak Ali? Berapa sebijinya? 50 ringgit berarti dikali 3.500 sekitar 150.000 per kilo. Satu buletan itu berapa kilo tuh? 1 kilo atau 2 kilo? Berarti sekitar berarti. Ya, malum aja ya kita mau ngitung juga otak kita tadi habis naik mobil itu geruk-geruk agak goyang sedikit jadi mikir agak lama. Pokoknya sekitar segitulah hitung sendiri ya. Ini 1 kilonya sekitar 50 ringgit. 1 ringgit itu sekitar 3.500. Satu butir ini bisa mencapai 1 sampai 2 kilo. Sekarang mah daripada kita mikirin harganya kita makan aja deh. Iya, udah. Gimana gitu, udah siap belum makan? Oke, siap. Paci, mana yang sudah dipetik, Paci? Paci, minta durian. Mantap cuy. Wah, ini mah kalau di film Upin Ipin kampung durian runtuh ini. Ya. Pali. Tahan ya. Ya. Awas ketiban. Ada. Itu udah diputus kan? Ya, udah lepas pelan-pelan. Yuk. Udah lepas pelan-pelan. Yuk, dilepas aja. Mantap banget. Nah, masak pohon. Ternyata fungsi tali rapiahnya gini. Jadi matang di pohon tuh buah duriannya. Tuh enak banget. Mantap. Susah banget.
Aman sudah. Mas Denny, ya, ini beneran Avansia itu punya produk untuk pohon durian? Oh. Ada. Namanya ada. Apa? Ini, jadi kita kalau yang untuk buah durian kalau misalnya ada masuk apa untuk mengantisipasi penggorok buah. Itu biasanya penyebabnya dari ulat atau dari lalat? Dari ulat. Ulat. Ya, ulat ini bisa pakai alanda. Alanda ya produknya. Okay. Kita nikmatin. Ini hasil menanam durian sudah menggunakan produk Avansia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat juga. Ya Allah, biji. Aduh. Mantap. Ini namanya ini durian bertingkat dua nih. Waduh. Mantap, cuy. King. Langsung dari pohonnya. Duh. Aduh, ngiler deh. Ngiler. Iya, enak banget itu. Bukan hanya di Malaysia nanti ya. Di Indonesia juga akan masuk produk-produk dari Avansia untuk petani durian. Biar Pak tambah sehat tanamannya ya. Ini bagus juga tuh. Paket durian Avansia. Tuh. Ini hasilnya kayak begini, buahnya kuning, jauh dari ulat, pohonnya sehat, bijinya juga kecil-kecil. Enaknya. Masya Allah, aduh. Masya Allah. Kapan ke Malaysia ya? Langsung nyobain tuh ya, durian dari kebunnya tuh enak banget, pasti fresh banget ya. Saking cuy sedapnya, Masya Allah. Wah, luar biasa sih ini vlognya, terbaik. Pokoknya kita makan dulu, terus juga di toaster. Enak banget. Enak banget. Gimana nih teman-teman? Musim duriannya dari bulan berapa sampai bulan berapa ini teman-teman? Aduh. Kita ada rencana sih ya, pengen ke Malaysia ya liburan gitu ya. Tapi tanggal berapa bisanya cuti libur kerja segala macam? No. Sedap banget itu, enak banget. Saya datang ke sini udah siap obat kolesterol. Hati-hati lo kebanyakan makan lo. Hati-hati lo ya. Kalap nanti. Langsung di Malaysia. Enak banget. Langsung di Malaysia makan. Saking. Wah, itu isi saya tuh biasanya. Apa-apa. Terbaik lah teman-teman. Ternyata buahnya tuh masih banyak isinya. Enak banget. Ini kayak yang di film-film itu mungkin ya. Masya Allah, luar biasa. Oke teman-teman, gak sabar ini ya. Mau nyicipin langsung ke sana nih, kapan nih ya? Aduh, jangan cuma ngeliat aja, nanti kepengen. Aduh, dadah. Assalamualaikum.